cuman dari harga masih fluktuatif. Naik turun tergantung dari stok dari Cirata, dari Jatiluhur. Kalau kita stoknya kan ngambilnya dari Tawang Banteng sama Parigi, mungkin pembesaran kita dari Parigi, kalau bibit dari Tawang Banteng. Alhamdulillah sih kalau pandemi sekarang kita malah dari bibit lagi pembesaran, malah sekarang lagi panen. Kalau konsumsi ikan masih stabil. Kita kirimnya ke beberapa ini yang terima ikan blong kan, posisinya ikan mati. Ada yang 1 ton, ada yang 5 kintal. Jadi kita kalau pengiriman untuk beberapa lapak rata-rata makan 6 kintal, 5 kintal lah sampai 1 ton. Kalau untuk partai besar ada pesanan nggak kan? Ada, kayak Cilacap juga mereka, cuman harga mungkin lebih ancur. Lebih murah. Mereka lebih murah. Karena kan memang suplainya dari Cirata masuk, di Jatiluhur masuk, termasuk ikan BS kan kalau mati gini, kalau kita kan ikan fresh di S. Dan target kita sebenarnya pengen bisa kontrak dengan swalayan. Dengan apa sih pabrik-pabrik besar. Jadi itu memang pembesaran itu targetnya untuk sekarang. Teh sejak berapa lama teh menjalani bisnis kayak gitu? Kurang lebih 1 tahun kurang. Di awalnya di masa pandemi gitu. Iya. Berawal kita di masa pandemi nyobain bibit terus dibesarkan ya alhamdulillah progres gitu. Jadi jual di kolam di pancing sebagian. Sebagian dijual keluar kota juga ya. Di online juga anaknya jadi memberdayakan yang pengangguran-pengangguran biar bisa jualan. Berarti dalam satu kali panen bisa menghasilkan berapa ton? Bisa 3-4 ton. 3-4 ton ya? Karena lahan kita kan 1 hektar 10 kolam. Dari satu kolam besarnya 500 batang per kolam. Per kolam ya. Berarti bisa meraup puluhan juta ya setiap panen? Nggak tentu. Karena kan belum dipotong karyawan segala macam. Pakan juga kan kita per DO, kita pakainya pakan Sinta. Jadi DO Cilengsi kita per DO kan 25 ton. Jadi satu hari itu kan ikan makan kadang 2 karung gitu lah 30 kilo. 60 kilo lah per kolam. Per kolam. Karena estimasi per kolam kita 1 ton kapasitas per kolam. Jadi pembesaran itu harus 1 kilo 1. Ngejar untuk pabrik itu 1 kilo 1 sampai dari 1 kilo 6, 1 kilo 4, 1 kilo 5, 1 kilo 5. Paling besar 1 kilo 1. Nah, teh kenapa bisa berbisnis budidaya nila? Karena nila lebih progres mungkinnya sekarang di Cirata kan sudah mulai menciut tempat. Jadi pada lari ke daerah Parigi gitu kan. Daging dari Cirata kan hanya penduduk asli gitu. Informasinya seperti itu, jadi ke kita pun pembenihan lebih progres. Jadi saya lebih senang bibit, pembenihan, pembesaran.